Hai bunda-bunda semua, di video kali ini kita akan membuat olahan pisang yang enak banget. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Kupas pisang, 3 butir telur, 10 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan tepung beras. Tuang 1 bungkus santan cair. Masukkan pisang. Tuang 300 ml air. Nah bunda, kalau misalnya pisang yang sudah kematangan dan hampir busuk kayak tadi, jangan dibuang, dibikin ini aja, rasanya enak banget loh. Kita blender sampai halus ya. Nah sudah halus seperti ini ya. Siapkan cup ukuran 200 ml atau mau pakai wadah apa aja yang tahan panas. Tuangnya jangan terlalu penuh ya bunda, karena nanti ketika dikukus dia akan mengembang, jadi takutnya tumpah. Masukkan ke dalam kukusan yang sudah panas. Kita masak kurang lebih 15 menit atau hingga matang. Nah, setelah masak, angkat dan dinginkan. Jika sudah dingin, kita tutup dan masukkan ke dalam kulkas agar rasanya lebih enak. Oh iya bunda-bunda semua, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa juga tekan tanda loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terus jangan lupa like dan komennya ya. Nah sekian dulu ya videonya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.